pemasangan remote steer universal. Ini pas kebetulan saya menggunakan double din Kenwood. Semua hampir sama sih pemasangan di setiap steering wheel itu. Nah, ini ada K1, K2. Kalau di double din Kenwood input 1, input 2. Yang satunya itu ground. Semua sama, ada 3. Tapi kalau steering wheel universal, remote steering universal, ini di sini butuh ACC. Nah, ini di ACC-nya ini masuk ke kabel warna merah. Ini ground masuk ke ground-nya remote. Nah, ini sekarang nyoba di sini. Ini biasanya nyari dulu antara dua ini, tapi nggak apa-apa, bolak-balik nggak rusak kok. Di sini tak coba di sini, satunya di sini. Sekarang kita coba di settingannya. Ini enggak, sementara enggak diisolasi dulu, ntar aja. Sementara untuk nyoba, kadang enggak bisa masalahnya. Kita coba masuk ke ini remote control mode. Nah, kita coba, kita tes. Ini volume plus. Sekarang volume min. Terus ini next mute itu ATT kalau di double din Kenwood. Kalau yang merek Cinaan biasanya itu mute ya mute. Nah, ini kita coba dulu masuk ke menu. Play. Kita coba volume. Ini next. Kita coba next. Oh ya, berhasil. Kita coba mute. Nah. Kalau ini berhasil. Kalau dashboard tinggal ini udah langsung. Sekarang tinggal isolasi ini pemasangan di ini. Nah, terus tinggal ngebau. Oke, beres. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis.